Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi menggelar kegiatan pengembangan produk unggulan andalan Provinsi Jambi dalam rangka makanan olahan bagi UKM di Kabupaten Kerinci. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 9 Desember 2021 dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha untuk mengelola usahanya agar dapat berkembang dengan baik, menambah dan meningkatkan keterampilan usaha bagi pelaku UKM, yaitu di bidang makanan olahan, meningkatkan pendapatan bagi pelaku UKM, membantu UMKM untuk dapat meningkat, tumbuh menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan, serta meningkatkan UKM yang naik kelas. Narasumber dari kegiatan ini berasal dari Provinsi Jambi dan merupakan narasumber yang memiliki kualifikasi di bidang keterampilan anyaman serta diikuti oleh 38 orang peserta yang merupakan dari kegiatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan produk-produk UMKM yang berkualitas. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.